Yo, balik lagi masih di sini bersama M Moto Vlog. Kali ini ndak lagi moto vlogging ya. Cuma share-share sedikit aja. Barusan saya dapat telepon yang ya bisa dibilang aneh, dan saya setelah ditelepon tadi sudah bisa ambil kesimpulan bahwa itu termasuk salah satu modus operandi penipuan ya. Jadi dengan iming-iming hadiah, dia bilangnya dari operator Telkomselnya. Nah, ini nomor yang barusan telepon ya. Nah, bisa dicek, lumayan agak lama. 2 menit, hampir 3 menitan. Dia telepon saya. Dan mungkin juga saya bilang ini pakai cara baru ya. Soalnya enggak seperti biasanya. Nah, kalau bisa dicek sekarang Sabtu 21 Januari 13.53. Nah, waktu teleponnya tadi 13.42. Sempat ngobrol-ngobrol beberapa detik, cuma tadi saya enggak ngeh. Lupa ini posisi rekam layarnya posisi enggak standby. Ya, karena pop-up-nya mengganggu pas waktu editing ya. Tak matikan aplikasinya. Tadi pas dapat telepon itu bedanya dengan telepon-telepon biasa itu, jadi sebelum telepon panggilan masuk itu ada pop up. Tadi sempat melihat itu kayak seperti apa ya, pop upnya itu NSP apa bintang bla 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 pagar dan macam-macamnya. Dan waktu dia tutup telepon keluar lagi itu pop upnya. Dan sayang banget posisi kamera apa perekam layar saya posisinya tidak standby, jadi saya tidak sempet aktifin rekamannya ya. Buat kalian-kalian aja semuanya tetap hati-hati aja. Soalnya setahu saya kalau penipuan-penipuan seperti itu ya pakai nomor telepon biasa dan seperti panggilan biasa, tidak ada pop-up-pop-upnya seperti itu. Jadi sebelum panggilan masuk dari dia masuk itu ada pop-up seperti kita kalau lagi cek pulsa itu. Jadi ada pop-up, habis itu baru pop-up menghilang, panggilan masuk. Panggilan selesai, pop upnya keluar lagi. Ya mungkin share-share aja ya. Jadi tadi di pembicaraannya itu si penelepon ini posisinya memberitahukan ke saya bahwa saya mendapat hadiah dari Telkomselnya, dan dia mengaku dari operator Grapari Telkomsel. Dari situ dia langsung menggiring saya untuk apa, punya ATM. Saya digiring langsung untuk menerima uang transferan. Jadi saya dimintain ada ATM atau tidaknya, tapi tadi saya langsung jawab saya tidak punya ATM. Dan ya bisa dibilang kagok ya. Mau gerak gimana enggak taunya lupa, enggak tak rekam. Dari obrolan singkat tadi si penelpon ini menggiring saya
untuk ke ATM terdekat. Nah, nanti dia kasih petunjuk untuk penerimaan uang hadiahnya itu. Nah, posisinya tadi saya langsung bilang tidak punya ATM, ya otomatis dia langsung tutup teleponnya. Dan setelah tutup teleponnya, ya itu lagi pop up-nya itu keluar lagi. Dan itu hanya sebentar banget, paling ya 3 detik 2 detikan lah enggak nyampe. Dan langsung saya inisiatif, ini langsung tak rekamin, saya aktifin recordingnya. Nah, ini nomornya bisa dicek ya. Nah, umpamanya dilaporkan ya, saya enggak rugi apa-apa. Ya, buat dokumentasi aja ya. Oke, itu aja informasi saat ini yang bisa saya sharing. Saya Emoto Vlog out.